Baik, untuk pertanyaan berikutnya Bapak, kenapa bangsa Israel merupakan bangsa pilihan Allah? Ya, karena mereka dipilih Tuhan bukan karena mereka baik, bukan. Tapi karena memang di sini Tuhan memang harus memilih satu bangsa untuk menurunkan Mesias. Ya, karena itulah dimulai dari Abraham. Abraham kan dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk keluar meninggalkan daerahnya. Lalu dia menjadi bapa segala orang beriman. Dari Abraham turunlah Ishak. Dari Ishak turunlah Yakub. Dari Yakub itu lalu muncul 12 anak yang lalu disebut sebagai 12 suku Israel. Jadi, kenapa Tuhan pilih mereka? Ya bukan karena mereka terlalu istimewa, tapi itu hanya anugerah. Itu sama dengan kita. Kenapa Tuhan pilih kita? Ya, untuk diselamatkan. Bukan karena kita berjasa, bukan karena kita baik, bukan. Sama seperti Israel, kita juga banyak dosa, banyak pelanggaran, dan seharusnya tidak layak dipilih. Tapi kalau semua kita dipilih, itu hanya karena anugerah Tuhan. Jadi, mengapa Tuhan pilih Israel? Hanya karena anugerah saja Tuhan pilih dia. Tuhan pilih Israel untuk apa? Untuk menurunkan juru selamat untuk dunia ini, yaitu Yesus Kristus, karena Yesus nanti datang melalui salah satu suku Israel, yaitu suku Yehuda. Ya.